Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video ni kita akan bincang soalan 13 daripada tutorial chapter 2. So kita ada soalan, Minho throws a bean bag in the air and catch it 2.2 seconds later at the same place at which he threw it. What was its initial velocity and how high did it go? So bermaksud extension dibanding objek ni dan objek ni jatuh pada tempat yang sama. So dia kata dia baling dan dia jatuh, dia dapat tangkap 2.2 saat kemudian. So ini adalah situation free fall object, free falling body. So 2.2 saat ni adalah masa untuk dia naik dan dia turun balik. Dan free fall punya situation, masa dia naik dan masa dia turun adalah sama. Bermaksud untuk dia naik, T dia adalah 1.1 saat. Kita bahagikan ni dengan 2 lah. So dia naik 1.1 saat, dia turun pun 1.1 saat. So bila dia baling ke atas, objek tu sampai ke atas, dia akan berhenti. So bermaksud ni untuk situation upward lah. Upward. So dekat atas ni V dia adalah 0, M, S lagi 1. U dia, masa dia nak baling tu kelajuan adalah unknown, kita tak tahu. So untuk free fall punya situation, G adalah 9.81 M, S lagi 2. Okay. So dia nak kamu cari initial velocity, U lah berapa. So kita boleh guna equation free fall, V sama dengan U tolak G T. So V dia adalah kosong. Ni proses dia nak baling outward. Kita ambil situation outward saja. U unknown tolak G 9.81, T dia adalah 1.1. So dapatlah U sama dengan 10.79 meter per second. Okay. So kita dapat U. So how high did it go? So kita nak cari T dia. So kita ada information, kita pilih equation yang sesuai. Kita nak cari S. So kita boleh pilih mana-mana lah. V squared sama dengan U squared tolak 2 G S. Kita nak cari S ni. So V dia adalah kosong, U dia 10.79 squared tolak 2 G 9.81, S dia adalah unknown. So kita nak cari S, kita dapatlah S dia 5.93 meter. Okay. So pula dalam situasi ni S dia positif ya, sebab dia naik ke atas, positif ya. So kalau dia turun ke bawah, kalau kamu ambil calculation untuk turun ke bawah, kamu kena tukarkan S dia kepada negatif lah. Kalau kamu search, kamu akan dapat S dia negatif lah. Dan kalau kamu turun, bermaksud initial dia kamu akan guna U sama dengan kosong, final dia adalah V ni. Itu kamu buat sendirilah. So saya cuma tunjuk calculation dari segi outward sahaja. Okay. Itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih.